Hello guys, welcome back to our channel YouTube Rakat Band. Nah, pada malam hari ini, tepatnya hari Kamis, tanggal 10 September 2020, kita sedang berada di RRI Banjarmasin. Nah, udah tahu kan guys, malam hari ini kita ada penampilan di RRI Net, live musik bersama teman-teman Rakat. Iya betul sekali. Kebetulan pada malam hari ini bertepatan juga besok harinya adalah hari ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Harapannya semoga menjadi radio yang selalu mengudara, di udara tetap di udara. Dan apa teman-teman? Selalu sukses. Selalu jaya, terdepan. Nah. Iya betul. Oke, dah. Coba ini. Ngaluh lho, Pina. Itu kan kelihatan dong, Ajo. Kelihatan, Ajo. Ternyata itu. Menunggu masker kita kelihatan berat. Ada maksudnya pas bukan darjanya pakai itu. Ada bukan kita perlu masker. Jadi, pas main terus sama itu. Kan gue empat yang kada dibolehkan sama itu. Bila gue pandir diangkat aja sih dia. Gitu tadi kakak itu mainnya tapi minta ngomong diangkat gitu. Oh. Iya, Mak. Empat video terus nih. Kan tim live ayo dapat. Dah. Kan kita dapat. Cek sound dulu sekali lagi ya. Ya, jangan Tuhan tapi jiwa muda Rakat bismillah lah. Iya. 1, 2, 3 Rakat bismillah. Tolong shoot dong MC-nya.
shoot MC-nya. Wow, luar biasa. Buat kamu yang pengen cari MC kontaknya. Promosi. Basisnya Bang Haji Maning. Gila basisnya Haji Maning. Ikam. Eh, hey, ikam kan apa ada pander? Belum. Masih mikir deh. Abis ini juara tadi. Jadi emang berarti Kiki lupa Kiki, sorry. Oh, Kiki emang sering lupain. Ya udah kalau aku sekalian aja Kiki baru lahir langsung saya nih. Kan biar apa baru lahir keluar jadi orang ya. Jadi bayi. Dari bayi udah bercengkok suaranya. Tapi pernah expect gak sih ketemu sama teman-teman kayak gini untuk nge-band jadi rakat gitu? Iya. Alhamdulillah beruntung banget sih ketemu mereka ini kan. Apalagi ketemu Joy ini kan. Iya, ini kan kita lagi ya ketemu sama rakat band. Apalagi Joy, sumber dari segala sumber. Udah selesai buat tampil di acara RRI Net Live Music di radio RRI Banjarmasin. Kita sudah selesai menyelesaikan tugas-tugas kita dan kita akan pulang menuju rumah masing-masing.